ketemu lagi di Izzati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Alat yang akan kita gunakan pada percobaan perbedaan benda padat dan tidak padat. Yang pertama, Bu Iza punya staples. Kemudian Bu Iza punya gunting. Yang ketiga, Bu Iza punya bolpen. Nah, ketiga benda ini nanti akan kita masukkan ke dalam dua tempat yang berbeda bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya kotak. Kemudian yang kedua berbentuk bundar atau lingkaran. Benda yang pertama adalah gunting. Gunting bentuknya seperti ini, akan bisa masukkan ke tempat yang berbentuk bundar. Nah, bisa letakkan. Sekarang dilihat terjadi perubahan bentuk atau tidak. Nah, bentuknya kan masih tetap. Dia walaupun letaknya di tempat yang bundar, dia bentuknya masih tetap gunting. Kemudian gunting ini Bu Iza letakkan ke yang kotak. Sekarang dilihat bentuknya berubah atau tidak. Bentuknya masih tetap, yaitu berbentuk gunting. Maka gunting ini disebut dengan benda padat karena dia tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian benda yang kedua yaitu staples. Staples ini Bu Iza masukkan ke yang pertama, yaitu yang bundar ya, atau mangkuk bundar ini. Bu Iza masukkan, bentuknya juga masih tetap, dia bentuknya masih tetap staples, gak berubah jadi gunting ya. Nah, Bu Iza masukkan ke yang bentuknya kotak. Nah, dilihat bentuknya juga sama, masih tetap, yaitu bentuknya staples. Berarti staples ini merupakan benda padat. Kemudian benda yang terakhir itu ada bolpen. Bolpen ini bentuknya panjang. Bu Iza masukkan ke yang bundar. Dia berubah enggak jadi bentuknya pendek? Enggak, dia bentuknya masih tetap panjang seperti awal. Nah, kemudian Bu Iza masukkan lagi ke yang bentuknya kotak. Dilihat bentuknya berubah atau tidak. Nah, bentuknya juga masih tetap. Bentuknya masih tetap bolpen. Nah, yang panjang berarti bisa dikatakan ada bolpen, staples, dan gunting merupakan benda padat. Benda padat itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan beratnya pun masih tetap sama. Nah, percobaan yang kedua yaitu mengenal tentang benda cair. Di sini Bu Iza sudah ada ya botol air minum yang Bu Iza isi dengan air. Dilihat ini ada airnya. Kemudian Bu Iza akan memasukkan air ini ke bentuk yang berbeda atau wadah yang berbeda. Di sini wadahnya berbentuknya apa ini ya? Ya, tempat minum yang tinggi. Kemudian Bu Iza pindahkan ke mangkuk. Nah, mangkuk yang bundar dimasukkan. Kemudian dilihat airnya berubah bentuk enggak? Nah, dia bentuknya berubah sesuai tempatnya. Kalau tempatnya warna bentuknya ini bundar, berarti dia airnya akan berbentuk bundar. Kemudian dari yang bundar Bu Iza masukkan ke yang kotak. Nah, Bu Iza masukkan lagi. Oke, sekarang dilihat bentuknya dia berubah jadi kotak karena tempatnya berbentuk kotak. Maka bisa disimpulkan kalau air itu atau benda cair memiliki sifat yaitu apa tadi ayo? Mengikuti bentuk bendanya. Misal ini ada, bisa taruh lagi di yang bundar. Nah, maka dia akan berbentuk bundar. Kemudian kalau bisa masukkan ke yang kotak, berarti bentuknya kotak. Maka benda cair adalah benda yang memiliki berat sama tapi berubah bentuknya. Bentuknya mengikuti benda yang ditempati atau tempatnya. Dari kegiatan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa benda padat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya tetap. Kemudian ukuran bendanya juga masih tetap padat dan beratnya masih tetap sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita punya pensil, busa, kemudian ada sepatu, itu juga termasuk dari benda-benda padat.
Kemudian yang kedua ada benda cair. Ciri-ciri benda cair yaitu dia memiliki bentuk yang berubah tetapi beratnya masih tetap sama. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Contohnya, jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Demikian video pembelajaran dari Bu Iza. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu yang lain agar video ini juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih.